Halo, ketemu lagi di Hobi Ngecat. Berikut saya akan mencoba membahas tentang cat ini. Cat ini sintetik dengan campuran air. Pada umumnya cat sintetik itu campurannya menggunakan thinner, tapi ini water-based. Cat ini bisa digunakan di beberapa media yang akan Anda cat. Sepertinya sangat bagus bagi Anda yang ingin mengecat dengan cepat dan praktis, tidak perlu campur sana campur sini, hanya dengan satu cat Anda bisa mengecat semua media. Di sini cat ini bisa digunakan untuk media besi, kayu, dan tembok. Selain itu juga bisa digunakan di papan fiber semen atau fiber glass, dan masih banyak lagi. Cukup dengan satu cat ini, campuran air sangat praktis dan simple digunakan, tidak ribet tentunya. Dan hasilnya sudah saya coba di beberapa media, seperti di besi, di kayu, media tembok, dan lain-lain. Nanti seperti apa saya mencoba cat ini di media yang saya coba tadi, Anda bisa saksikan sampai selesai video ini. Dan tentunya cat ini memiliki daya sebar yang baik, daya tutup yang bagus, cepat kering, dan tidak berbau. Jadi bagi Anda yang suka hal-hal yang simple dalam pengecatan, tidak ada salahnya Anda mencoba ini, karena saya sangat suka dengan cat ini. Tapi pastikan sebelum menyaksikan sampai selesai video ini, silahkan like, share, dan tinggalkan komentar untuk bertanya. Dan jika Anda suka dengan video ini, silahkan subscribe. Dengan mensubscribe channel saya, Anda akan mendapatkan update terbaru tentang pengecatan ala hobi ngecat. Selamat menyaksikan.